Halo teman-teman, sekarang saya ketemu sama Juragan Cendol. Ini saya lagi ngopi nih tempatnya ini. Bareng nanti, sekarang posisi saya ada di Bogor, deket Pakuan. Ini tiba-tiba ada cewek cantik lewat, saya panggil terus. Oh ternyata ada suaminya. Sekarang semuanya bisa jadi konten, Pak. Semuanya bisa jadi konten. Iya, Pak. Yang penting menghasilkan, Pak. Yang penting semangat, Pak. Cair. Untuk nikah, Pak. Iya. Anda lanjutkan. Ada tujuannya. Anda jadi semangat. Kemarin malas-malasan Anda. Iya, karena sekarang harus rajin. Soalnya karena kemarin AdSense-nya dibekukan, Pak. Sekarang sudah bisa. Kemarin, Pak, ada yang sombong, AdSense-nya cair. Foto. Cair. Eh, dari mana? Dari mana? Dari mana ini? Tadi ke Jambu 2. Alam Jambu 2 muter Air Mancur, Bogor Kota, Katulampa, turun ke sini ketemu sama YouTuber apa? YouTuber yang sekarang usahanya ada di mana-mana. Amin, Jabo. Usaha demi anak, istri. Mantap. Pak, sehat, Pak? Sehat, Pak. Mantap. Emang Bapak ini. Bapak ini jadi panutan. Hobi dijadikan Hobi yang dibayar. Amin, ya Allah. Jadi teman-teman, ini pasangan sejoli ini. Kamu pacaran apa? Udah suami sudah istri sih? Istri. Oh, sudah suami istri. Alhamdulillah, oh, pamer. Nih teman-teman, sepedanya mau dijual katanya. Kalau laku 15 juta dilepas. Eh, minum. Nah. Ini Dahon Verge. Daun Vigor, Daun Vigor udah ganti ya. Jadi ini Daun Vigor full standar teman-teman. Jadi nih ini terus yang Om Pio itu pakainya Daun Broadwalk D8. D8 sampai D9 ada nggak sih? D9 ya? Nggak ada ya. D8. Nah ini sama-sama standar ini. Pasangan suami istri yang tahu enaknya standar karena mau upgrade juga saling harus saling lihat-lihatan nanti. Nah, jadi nih kita bahas. Aku pernah tak bahas dulu ya? Yang di sempur ya? Bukan, belum. Jadi hand grip yang paling susah dicari yaitu Sail Royal, teman-teman. Nih hand gripnya Sail Royal. Ini masih standar. Pakai Evit, terus apa namanya shifternya SRAM X5, ini sama speknya, plek speknya sama, plek sama milik saya yang ada di Bekasi. Speknya sama, Pak? Sama ya, Pak? Sama, Pak. X5 ya? X5 juga sama, 9 speed juga, Pak. Cuman yang bikin mahal itu ada ininya, teman-teman. Yang bikin mahal itu. Iya. Kalau beli ininya doang ini udah 600 ribu sendiri. Terus ini full jack wire juga, teman-teman. Jack wire tapi spesial dari Dahon. Jack wire-nya itu dari Dahon, teman. Jack wire Dahon sini bedanya. Minum mau? Iya. Ini warung loh, minum. Kita udah punya. Enggak apa-apa, minum. Minum. Nah, ini teman-teman ya. Terus ini handle posnya dari Dahon. Ini ukurannya antara 40 atau 37 ini, teman-teman. Ini untuk apa namanya? Pengunciannya. Penguncinya ini di sini. Ini nempel nih nanti. Posisinya ini nempel di sini. Dia kayak catcher gitu di Brompton atau apa kan ada gininya. Nah, pentilnya. Nih modelnya kayak gini. Nah. Terus ini ada tempat front block. Nih sayang, cuman yang sana dikasih tas, kalau sini nggak dikasih. Belum. Aku ada loh front block, nggak tahu yang plastik. Yang nanti kalau iya, enggak bawaan 360 aku lupa. Iya ada. Gak tahu nanti cari, kalau ada nanti pas waktu ke Depok ya. Oke, siap. Nah, jadi ini kenapa ini kasihan ini, ya Allah. Ini seharusnya dilepas saja, kasihan ini. Udah miring. Iya, sama kayak orangnya miring ini. Iya, dilepas lah ini. Biar cakep gantengan dikit. Nah, ini V-brake-nya itu dari Tektro, teman-teman. Tapi branding dari Dahon ini. Tektro, Dahon.
Tektro Dahon. Tektro tapi di branding Dahon ini. Nah. Bannya masih asli Swellby Road Cruiser. Ini Swellby Road Cruiser itu kalau beli setelah apa itu susah lah nyarinya Swellby Road Cruiser itu, teman-teman. Nah, katanya Big Apple atau apa kayak gitu. Quick release dari Dahon juga. Sudah bearing, teman-teman. Ini udah bearing dari Dahon. Sayangnya bukan milik Kinetic. Biasanya kalau Dahon versi-versi tertinggi gitu pakainya Kinetic. Nah, ini Dahon. Jadi ini sadelnya ini udah beli aftermarket, sadelnya yang asli ini dipindah karena pantatnya lebih seksi ini, teman-teman yang punya. Nah, ini beli apa dapat dari Hendy dulu? Dapat dari Hendy. Oh, dapat dari Hendy ini dulu, teman-teman. Hendy Al-Fatih. Kan joknya dipindahin sono. Lah iya. Punya mu mana? Di sana gitu. Apa itu? Kan sama kayak gitu juga. Beda. Dia lebih tebal. Ini kalau Dahon itu cat eye ininya. Seat post masih ori bawaan, ini masih ori bawaan. Ini bawaan juga dari Tektro. Full Tektro. Nah, spesialnya ini itu sudah internal kabel. Pada zamannya internal kabel untuk sebuah seli itu wow banget, teman-teman. Sudah wow banget internal kabel kayak gini. Nah, dia. Ini internal kabelnya itu kayak dulu sempat saya nyontoh cuman agak susah. Karena di sini ada kayak ada platnya. Bukan plat sih, kayak per gitu ya. Iya. Nah. Nah, ini. Ini dulu yang saya mau coba nyari kayak gini-gini itu susah, teman-teman. Kalau ngakal-akal ini susah ini nyarinya. Dia melindungi, fungsinya itu melindungi kabel biar nggak lecet dan movingnya itu gampang, teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus kayak dia sih bentuknya itu seksi banget sih memang. Seperti ya kalau untuk mirip-mirip banyak sih model seperti ini di Pacific juga banyak, terus Element juga ada ya enggak kalau model kayak gini frame-nya. Pacific ada. Pacific. Terus Evenhorn apa namanya? Evenhorn Tornado juga kayak gini mirip-mirip. Ini enak buat speed juga enak, buat nanjak juga enak, teman-teman. Nah, ini gede banget ya kok. Ini ukuran 53. Nggak tahu ini dari Pro Wheel, teman-teman. Dari Pro Wheel sudah bearing. Belum HT2, masih potak bibinya. Ini masih bawaan juga wheel. Bawaan gantian ini. Bawaan. Masa gantian? Bawaan. Oh, bawaannya udah wheel go ya ternyata ya, teman-teman. Ini bawaannya udah wheel go ya, teman-teman. Saya juga baru tahu. Nah. Ini rantainya KMCZ. Iya. Terus ini 9 speed. Sprocketnya SRAM, khas SRAM sprocket itu lubang-lubangin, teman-teman. Lubang-lubang. Terus ininya SRAM X5 juga untuk RD-nya. Ini medium apa? Pokoknya ini sama. Antara medium apa long. Nah, ini, teman-teman. Oh, medium ini, John. Punyaku yang long ya. Ini medium. SRAM. Punya aku lebih panjang kayaknya deh. Yang itu, yang sana. Yang iya, yang di projection gue loh. Ya, long. Kayaknya medium ini, teman-teman. Ah, SRAM itu enak dia, presisinya tek beda sama Shimano modelnya dia. Nah, kalau ini Dahon BW. Dahon BW kena itu kalau secara harga memang lebih rendah daripada ini. Ini lebih tinggi. Kalau dulu beli sepamanya pas waktu beli apa? Tuna itu harganya berapa dulu? Pokoknya kalau ketemunya dapat diskon. Iya. Ini 13.500 dari harga 14.700 ya. Iya. 14.700. Diskon 10% kan? Iya, nah. Diskon 10% kurang lebih 10%. 2019. Baik koloni. Ya di Baik koloni. Kemudian udah enggak ada lagi, ya kan? Sisa. Katanya sih dengar-dengar nih 2021 ada versi lagi, versi baru. Versi mau keluar lagi. Tapi ya nggak tahu model kayak gimana. Semoga aja di lipetannya yang penyakitnya biasanya bunyi-bunyi, ada bunyi tikus, itu diperbaiki. Soalnya kalau Vigor itu terkenal dengan bunyi tikusnya, teman-teman. Di bagian lipetan sini, bagian dalam. Ini yang sering kali di Dahon Vigor. Nah, kalau ini
Honda lah. Ini sepeda bandel, teman-teman. Sepeda bandel BW, mau diajak touring enak, mau diajak commuting enak. Berat iya, pasti tentunya. Karena memang kromoli, V-brake masih benar-benar bawaannya ini, teman-teman. Nah, perbandingannya ya. Ini dulu berapa? 8 juta ya? 8. 8 juta karena versi yang 2018 kan? 2018. Lah iya 2018. Ini Dahon. Ini Dahon. Kalau versi mahal itu biasanya pakainya Evit kalau sini. Ini Altus Dahon. Pakai brandingnya Dahon sini. Terus ini dia sistemnya juga sama kayak gini muter-muter. Nah. Ini tambahan punya apa Ion ya? Ion. Ini punya Ion. Dulu berapa bro belinya bro? Ion. 100. 100. Ini ya. Ini ada apa? Dia masih belum double wall ya teman-teman untuk rimsnya dia standar rimsnya. Terus bannya juga kenda, masih kenda, belum pakai Swalbi. Swalbi pak. Bawaan bawaannya Swalbi. Swalbi. Yang big. Swalbi Citizen. Oh Citizen. Kenapa diganti pak? Karena sudah botak. Loh, masa udah botak? Sudah botak pak yang belakang. Kirain kamu aja yang botak pak. Botak. No, botak pak. Ternyata bannya juga botak. Masa sih? Masa sih? Baru ganti ini. Oh. Baru kemarin banget. Oh, ganti. Kalau bawaannya itu Swalbi Citizen. Citizen. Nah, ini ganti kenda, teman-teman. Nah, turun kasta dia. Turun kasta dulu. Nah, kalau Swalbi itu masih di atas 100-an, ini 45.000-an. Ah, oh, enggak. Ih, 45.000-an ya. Sekarang naik, Pak. Berapa? 45. Di online. 35. 175 2. Beli di di Bogor dekat sama stasiun itu banyak tempat itu. Ah, di Aneka atau itu. Di situ murah. 35-an apa 45-an? Aku dulu beli di situ, Pak. Murah. Wah, kamu kurang main di Bogor sih, kamu orang Bogor, Pak. Duh, ini Dahon. Dueling bike. Ini enak kalau sebenarnya ini tuh paling enak dikasih penir-penir gitu, teman-teman. Yeah. Ini tambahan ya, beli. Beli asli. Bawaan. Bawaan, nggak tahu merek apa. Nuvo. Nuvo. Sabun, Pak. Bukan dong, motor. Motor. Nah, ini masih pelor ya, teman-teman. Ini pelor, terus hub free hub pelor juga. Ini masih pelor. Kalau yang sana itu full sudah bearing-bearing semuanya, teman-teman. Ini pelor. Iya. Itu. Kalau ini dijual berapa, Pak? Ini nggak dijual. Oh, nggak dijual. Yang ini jadi dijual nggak? Ya, ini 13,5 kalau mau. 13,5? 13,5. Kalau ada yang berani, 13,5. Ya, berarti ini dijual 15 juta, teman-teman. Kalau nanti bisa DM saya, ya. Nanti ya. Ini nggak dijual. Terlalu. Oh, ini nggak dijual? Ini nggak. Oke, okay, ya wes. Lebih baik jual motor daripada jual sepeda ini. Tak kirain lebih baik saya jual diri daripada jual ini. Motor saya lebih murah daripada sepeda ini, Pak. Oh iya. Ya bisa. Saya ini sekarang posisi ada di Warkop LSS Lelarian, dekat sama Pakuan, teman-teman. Ini. Oke, mantap banget ini. Terus kapan rencana ke Depok? Hah? Jadiin dulu dong di sana. Oke, siap. Set baru ke Depok. Soft opening. Soft opening bukan kalian lamaran ya? Matanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya Jair ya. Mudah-mudahan ya. Yang punya usaha banyak masa belum. Amin, amin, amin. Nanti aku mau tanya-tanya tentang nikah di kafe dong. Boleh. Siapa tahu dapat murah ya sana ya. Ya wis. Oke teman-teman, gitu aja vlog kali ini. Terima kasih. Ini nggak sengaja. Yowis, aku gak mau, aku lagi jelek. Yowis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pio. IG mau apa, John? Pio Nugroho. Pio Nugroho. Desi Permata. Desi Permatasari. Yowis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.